Kebersamaan Victor Igbonevo dengan Persipura berakhir sudah. Setelah 7 tahun bermain bagi Mutiara Hitam, defender kelahiran 10 Oktober 1985 ini memilih Pelita Jaya sebagai rumah baru. Bukan pilihan ringan, 7 tahun hidup bersama dengan segala suka duka, jelas membuatnya berat hati meninggalkan Jayapura. Keputusannya sangat susah, tapi aku harus keputusannya karena ini sepak bola, dan aku keputusan untuk gabung di Pelita, dan aku di Pelita sekarang. Tapi begitulah jalannya, meski tersiar gosip jika kepindahannya ke klub milik grup Bakri ini adalah kompensasi dari dinaturalisasi kewarganegaraannya. Namun menurut anak seorang bidan di Nigeria ini, pilihannya ini lebih kepada keinginan untuk mencari suasana baru setelah 7 tahun membela Persipura. Aku cukup lama di Persipura, mungkin mau ke 8 tahun di Persipura. Dan aku kira ini waktunya aku untuk mencari suasana baru. Di Persipura kita cukup sukses, juara dan lain-lain aku. Oh, ingin merasakan di tim lain kalau Tuhan bisa bantu. Yang lain, Victor ternyata sudah lama punya keinginan untuk bisa satu klub dengan Greg Niokolo. Mimpi yang kemudian tercapai karena di saat bersamaan, klub penghuni Stadion Singa Perbangsa Kerawang ini juga mengontrak Greg dari Persija Jakarta. Ya, sudah lama kita ingin bersatu. Aku kira berapa waktu 6 tahun yang lalu dia akan gabung sama Persipura, dia juga ingin aku gabung di sini. Tapi akhirnya mungkin ini waktu yang tetap. Maka kini hanya dua yang menjadi hasratnya, membawa Laskar Kerawang menjuarai Liga Indonesia seperti yang dilakukannya bagi klub Tanah Papua, serta bisa membela Indonesia, negara baru yang sangat dicintainya. And be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up, hook up, don't mess around.